ini cara merakit layangan perahu. Oke, pertama tinggal masukkan ke selang. Oke, terus setelah itu yang kedua. Ini kan ada dua. Yang lebih panjang taruh yang di ini. Yang lebih panjang taruh di depan ya? Ya, depan perahu. Ini dia, ini yang bagian depan. Ya. Yang ini taruh panjang di depan perahu, yang lebih panjang. Lebih panjang taruh di depan. Masukkan ke di sini. Ayo, yang lagi TikTokan hari ini apa kabarnya? Masih tetap bahagia? Oh, tetap dong, Lun. Jadi bagi sebagian orang kita ada. Nah, terus masukkan ke sini. Ya, ini yang belakang sama masukkan ke pantat. Yang namanya kebahagiaan. Ini yang belakang ya. Oke. Sudah jadi. Sudah jadi, lalu sepiring ujang. Nah, itu bahagianya saya. Ini apanya namanya? Layarnya. Layarnya. Ini juga. Yang penting bikin Anda happy. Tapi kan tadi yang lebih panjang ini kan? Iya. Ini pasti di bagian depan juga. Ini Farida dengan. Oke. Ini talinya sama nih ya, yang bawah. Enggak, yang lebih panjang lebih di bagian depan. Oh iya. Kalau digituin kan kelihatan. Iya. Yeah. Dia lebih panjang. Nah, ini talinya yang lebih panjang di depan ya. Ini dari atas ya, Bung. Oh, ini dari atas. Nah, ini udah ada. Langsung tinggal masuk-masukkan saja. Semoga terhibur ya. Ada Rida di kolam maning hadir. Bisa dipunya, Bang. Coba ditunggu, semoga bisa Luna puterin. Setelah itu ini yang belakangnya tinggal masuk-masukin aja. Oke. Oke. Nah, ini untuk ininya masuk ke sini. Oke, sama halnya yang belakang. Oke. Oke. Nah, ini tali timbang. Nah, ini tali timbangnya tinggal ngeluarin aja. Ini pakai nyambungin tali untuk nerbangin atau tali timbang. Nah, ini cara ngikat gini ya, Bro. Sini aja nanti. Langsung sini aja ya. Iya. Oh, gitu. Oke. Oke, layangannya sudah ada nih. Ada info dari kargo, salam spesial buat teman hidupku. Terima kasih.